ambil saus, tomahawk, gold, ambil 7, kita kasih truffle salt dan garlic buat atas pure. Kembali ke sini, di sini ada beef wellington dengan garlic buat atas pure and short rib. Short rib kita kasih saus di barbecue saus. Crunchy banget luarnya, dalamnya ikannya matang, nggak setengah matang, bukan salmon sushi ya. Tapi menurut gue ini karena bumbunya terlalu sedikit, jadi kurang aja gitu kan. Kalau di lidah bangsa Indonesia kan kaya akan bumbu. Gua namanya apa nih tadi? Namanya beef wellington. Tiga lapis kan. Enak tapi kayak kurang asin gitu, tapi dagingnya lembut banget. Di luarnya tadi masih crunchy, tapi karena ada 3 lapis yang hijau-hijau ini tidak begitu crunchy, tapi mungkin karena medium kali ya. Tomahawk gold, jadi kenapa dinamain tomahawk gold? Ada goldnya, disini ada goldnya nih, emas. Kalau kalian pernah nonton video Siska Kol, mereka suka makan aneka makanan ada emas-emasnya. Ini lapisan emasnya di sini. Ini karena original daging. Lembut banget dagingnya, masih ada juicingnya, masih enak dimakan. Terus lapisan emasnya sama sekali nggak mengganggu cita rasa. Dia hanya untuk mempercantik tampilan. Ini sambal black pepper, ini sausnya sambal black pepper. Dagingnya wagyu, lihat deh, ada marbling. Marblingnya tuh lihat. Marbling dari kayaknya enak. Saus. Dagingnya langsung meleleh, tau gak? Beneran, si juicy itu, lemak-lemaknya tuh udah
kelihatan banget sih. Enak banget, kayak langsung tanpa ada penghalang apapun, lembut. Dari semua menu ini yang paling gua nantikan sih. Sekarang kita cobain minumannya. Ini terdiri dari jahe, lime, strawberry, jus strawberry, sama soda, terus sama peach, sama daun. Namanya tadi Berry Tail, harganya Rp48.000. Gue kira bakal ada panas-panasnya, tapi ternyata segar banget karena jahenya nggak begitu kecil. Rasa strawberry-nya tuh lebih